Kesejahteraan warga Felda. Berita baik buat peneroka Felda. Kerajaan Barisan Nasional bertekad untuk memberi insentif khas RM5,000 kepada setiap peneroka selain memastikan kesinambungan Felda melalui peruntukan geran khas penanaman semula. Barisan Nasional juga akan meringankan beban kewangan peneroka-peneroka dengan melupuskan hutang penanaman semula, hutang pembelian saham FGV. Kualiti hidup masyarakat Felda akan terus dipertingkatkan penambahbaikan infrastruktur seperti pusat sehenti yang menempatkan pusat jagaan kanak-kanak dan pusat usahawan untuk peneroka Felda di bawah kelolaan Gabungan Penerokawati Felda Malaysia di semua penempatan Felda. Menaik taraf 422 km jalan di dalam kawasan-kawasan Felda. Menambah lampu jalan di dalam kawasan-kawasan penempatan Felda. Menaik taraf 419 km sistem pembentungan di kawasan-kawasan Felda. Menambah tanda, garisan dan lampu jalan di kawasan-kawasan Felda meliputi 1,240 km untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Apa pula manfaat untuk generasi kedua dan ketiga Felda? Barisan Nasional janjikan untuk membina lebih banyak rumah komuniti untuk generasi kedua dan ketiga. Hasil muafakat dan titik peluh peneroka-peneroka Felda dalam membantu membangunkan negara akan terus dihargai Barisan Nasional. Perjuangan dan visi Tun Abdul Razak untuk Felda akan terus didokong Barisan Nasional. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku. Hebat negara.